Hello guys, welcome back to RKG Channel. Sekarang Arya akan bahas mengenai manfaat jus pepaya yang menyehatkan ya guys ya. Nah, salah satu manfaat jus pepaya yang paling terkenal adalah mencegah dan mengatasi sembelit ya guys ya. Tapi tidak hanya itu saja ya guys ya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama ya guys ya, melancarkan pencernaan. Manfaat jus pepaya yang pertama adalah melancarkan pencernaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya guys ya. Jus pepaya kaya akan serat dan air ya guys ya. Kedua, kandungan tersebut mampu melunakkan tinja dan membuatnya lebih mudah dikeluarkan. Lalu menjaga kesehatan mata. Buah pepaya merupakan salah satu sumber vitamin A. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mata dan meningkatkan fungsinya. Mencukupi asupan vitamin A harian bisa mencegah penyakit mata akibat penuaan seperti degenerasi makula. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan zinc, protein, serta vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C di dalam jus pepaya bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan begitu, tubuh kamu akan lebih sehat dan tidak mudah sakit. Lalu sebagai sumber energi, buah pepaya termasuk dalam buah yang mengandung karbohidrat. Itu artinya konsumsi buah ini bisa mengenyangkan perut dan membuat tubuh lebih berenergi. Lalu menjaga kesehatan jantung. Berbagai nutrisi pada pepaya memiliki peran penting dalam menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Dengan begitu, resiko terbentuknya plak yang bisa menyumbat pembuluh darah, termasuk jantung dan otak, bisa menurun ya guys ya. Selanjutnya, menjaga kesehatan otot dan saraf. Dalam 100 gram buah pepaya mengandung lebih dari 200 mg kalium. Mencukupi asupan kalium harian bisa menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh, sehingga pengiriman sinyal saraf tetap lancar. Dengan begitu, semua otot di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya, memelihara kesehatan kulit. Ingin memiliki kulit yang sehat dan awet muda? Nah, rutinlah mengkonsumsi jus pepaya. Soalnya buah ini mengandung likopen dan vitamin C yang bisa mengurangi kerutan di wajah. Selanjutnya, membuat rambut lebih kuat. Tidak hanya baik untuk kulit ya guys ya. Kandungan likopen pada jus pepaya juga terbukti bermanfaat untuk menebalkan dan menjaga kesehatan rambut. Lalu memperkuat tulang. Jika susu sapi menjadi sumber mineral yang berasal dari hewan. Nah, jus pepaya menjadi sumber kalsium, kalium, dan fosfor yang berasal dari tumbuhan atau nabati. Ketiga nutrisi ini dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan meningkatkan kekuatannya ya guys ya. Lalu mempercepat proses penyembuhan luka. Manfaat jus pepaya berikutnya adalah mempercepat proses penyembuhan luka. Soalnya buah ini mengandung protein, zinc, serta vitamin A dan vitamin C. Keempat nutrisi tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak sehingga bisa menutup luka lebih cepat. Mencegah terjadinya kanker. Pepaya tinggi antioksidan, salah satunya likopen. Zat ini berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit kanker. Salah satu jenis kanker yang diyakini bisa dicegah dengan mengkonsumsi buah pepaya adalah kanker prostat. Oke guys, sekian saja info dari RKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan see you, bye-bye.